Kali ini kita akan mereview wireless FM yang bisa mengoneksikan dari perangkat handphone menuju ke alat ini lalu menuju ke radio. Alat ini difungsikan untuk mengoneksikan ya, bagi head unit yang belum ada USB Bluetooth, sehingga kita bisa memutar lagu-lagu kesayangan kita ya di Bluetooth, di YouTube dan lain-lain. Nah, ini bisa terkoneksikan langsung. Mari kita uji coba. Yang pertama, kita hidupkan dulu head unit kita. Kita posisikan 87.50. Ini alatnya. Kita koneksikan. Kita masukkan supaya ada arus listrik. Ini Bluetooth. Ini sudah terkoneksi dengan HP. Kita uji coba. Jadi Bluetooth yang terkoneksi adalah US-CC115 di sini yang terkoneksi. Kita coba matikan Bluetooth-nya. Ada suara tidak terkoneksi. Kita hidupkan lagi. Kita cari di perangkat kita. Ya, di sini yang terkoneksi US-CC115. Kita buka YouTube. Klik. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba selain via HP koneksinya. Saya masukkan terlebih dahulu. Jadi ketika memasukkan dipastikan ya seperti ini posisinya. Lalu kita tekan sedikit sampai terdengar bunyi klik. Lalu kita masukkan ke arus listrik. Ya, ini sudah terkoneksi ke radio. Apabila kita ingin mengubah lagu, klik. Ya, demikian tadi review alat sederhana yang bermanfaat sekali untuk kita, yaitu wireless FM. Sekian, terima kasih.